Seperti inilah praktek kelas kuliner Akpar Majapahit Surabaya pada tatap muka hari ke-22 bulan Februari 2017 lalu. Mahasiswa kelas kuliner Akpar Majapahit diajarkan membuat masakan Eropa. Pelajaran ini merupakan aplikasi dari teknik-teknik memasak. Mahasiswa diajarkan berbagai macam makanan yang berasal dari Eropa. Kali ini menu masakan yang diajarkan adalah Bouillabaisse, Lamb Navarin, dan Pear and Honey Flan. Untuk memudahkan pekerjaan di dapur, mahasiswa kelas kuliner dibagi menjadi 4 kelompok. Selamat siang, hari ini mahasiswa kami mengolah masakan kontinental. Ya, jadi lebih ke arah Prancis, sup seafood, ya, kemudian Lamb Navarin, kemudian ada harapan ke depan sama selalu saya mengharapkan anak-anak lebih kreatif lagi, lebih ditingkatkan passionnya, kemudian kreativitas dalam di kelompok pertama, yakni membuat Bouillabaisse. Bouillabaisse adalah makanan khas Prancis dengan bahan dasar ikan yang disajikan dengan sup. Sedangkan menu kedua yang dibuat mahasiswa yakni Lamb Navarin. Lamb Navarin adalah makanan khas yang berasal dari Prancis. Sedangkan menu ketiga yang dipraktekkan mahasiswa adalah Pear and Honey Flan. Hari ini praktek masih dengan Western, masakan Western. Menu hari ini adalah Bouillabaisse, Lamb Navarin sama Pear and Honey Flan Pastry. Kelompok saya bikin Lamb Navarin. Praktek hari ini lebih asik. Asiknya kenapa? Karena tidak terlalu serius, anak-anak juga ada bertendanya dikit-dikit. Dan untuk kedepannya, jika kita lulus, kita ingin menjadi orang yang sukses di bidang kulineri khususnya. Setelah semua tahapan dari proses memasak selesai, setiap kelompok diminta memplating masakan sesuai kreasinya masing-masing. Hasil kreasi masakan kemudian dinilai oleh dosen pembimbing. Kriteria penilaiannya meliputi dari aspek cita rasa, tekstur, penampilan, dan kebersihan. Itu tadi praktek mahasiswa Akpar Majapahit kelas kuliner dalam praktek membuat masakan dari Eropa. Anda tertarik dengan aneka kegiatan mahasiswa dan ingin menjadi bagian dari aktivitas akademik ke Akpar Majapahit? Silakan datang langsung ke kampus Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemur Sari, 244 Surabaya. Telepon 031 84 33 224.